sambil nungguin buka puasa, kita bakarin ikannya dulu. Strike! Lady Angler Makassar juga ketelaran strike. Ya, Rena dapat ikan apa ya kira-kira? Wow, PHP lagi. Pas. Ini nih, ikan aja PHP-in. Sakit gak? Naik lagi, kali ini nggak boleh cepat-cepat nih, mesti pelan-pelan biar ikannya nggak lepas lagi. Sik! Asik ya? Double strike! Double strike! Ikannya gede banget. Enggak. Rena tangannya lagi wangi nih, dia dapat lagi dong. Fish on! Sepertinya size kali ini lebih baik, soalnya tarikan tali terasa lebih kuat. Mantap! Wih, asyiknya! Ini salah satu spesies karang yang jarang kita dapat. Tapi kakak yang dari belakang. Boleh. Kok kusut ini? Wow, dapat dua ikan lecukan. Lumayan lah. Tik banget ya? Jangan diputus kakak, putus. Mancing mania, mantap. Ini adalah spesies ikan lahjukan. Warnanya cantik banget kan? Ihi. Kita lihat ini bakal PHP atau enggak ya. Ayo. Udah ada tuh. Kalau kita mau mancing ikan tuh kayak ada rasa penasaran gitu. Double strike. Aku bakalan dapet ikan apa ya? Ternyata aku dapet ikan. Ikan laut. Ikan. Wah! Ya. Ya ampun Monique, nasibmu kayaknya lagi kurang bagus nih. Ya, ikannya lari ninggalin aku. Aduh, jahat sih. Aduh, gimana ini? Wih, asik. Lanjut lagi ke belakang kapal. Strike. Saya kira lumayan juga nih. Saya yakin, okay. Size kali ini nggak mengecewakan. Ikan apa ya kira-kira? Walaan, ikan besar. Oh, ternyata. Nyangkut. Duh, pakai acara nyangkut segala. Ini nih resikonya kalau main bottom fishing berdekatan. Talinya bisa kusut, guys. Syukurlah ikan masih dapat diselamatkan. Kan, apa saya bilang? Lumayan loh untuk ukuran fun fishing. Spesies ini masih keluarga makarel. Punya bentuk buntut khas ikan pelagis atau ikan permukaan. Nah, ini kalau orang sini bilangnya ini ikan ande-ande. Tapi sebenarnya ini masih sejenis ikan kembung dengan size yang... Saya benar-benar nggak nyangka nih, sahabat Lady Angler ini pada antusias banget. Wow, besar besar. Ayo Rena, kamu pasti bisa.
Kali makan mantul. Nah, ini dia salah satu ikan target kita di trip kita kali ini. Ikan lauru atau nama bekennya Rainbow Runner. Banyak juga nih yang menyebutnya ikan salem. Ukuran segini adalah size ideal untuk konsumsi. Wow, wow. Alhamdulillah dari sekian lamanya saya berdiri dan saya strike dapat ikan target. Ini namanya ikan lauru. Ini ada garis-garisnya kalau bahasa gaulnya gitu. Ini namanya ikan salem. Ada garis-garisnya kayak pelangi. Mantap. Mancing mania, mantap. Oke. Bela-bela Rom, bela-bela. Udah. Semoga aku dapat yang gede. Dan gak PHP. Nah, balik lagi ke lapaknya si Pinky Girl. Strike udah. Apa nih, Monique? Agak berat sih. Tapi kira-kira ini zong atau enggak? Jangan sampai lepas lagi ya. Monique akhirnya ngomset dengan dua ekor ikan combo sekaligus. Wah, boleh lah ya, semangatnya patut kita acungi jempol. Nah, aku dapat ikan comomo atau yang biasa disebut dengan ikan ekor kuning. Nah, jadi nggak sabar nih makan ikan yang enak malam ini bareng teman-teman. Mancing mania, mantap! Wow, ikannya melawan. Seisi kapal masih terus mancing dengan penuh semangat. Ayo, ikannya jangan bandel ya. Fish on! Suasana seru kayak gini nih yang bikin lupa sama puasa ya kan? Apalagi cuma modal umpan udang rebon atau ambaring. Oke guys, dan aku dapat. Yeay, Monique dapat tangkapan besar nih guys. Dan ternyata dapat ikan yang gede, tangannya juga sakit. Mancing mania, mantap! Strike-nya gak abis-abis dari tadi. Sirena malahan udah langsung membersihkan ikan untuk dibakar nih, untuk waktu berbuka nanti. Sambil nungguin buka puasa, kita bakarin ikannya dulu. Wow. Oh iya, ngomong-ngomong soal makanan, saya juga punya menu kuliner ikan andalan di Makassar.